ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya ada saatnya yang ku hadapi. Seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku,
melayanimu seumur hidup kami, Tuhan. Itulah kerinduan kami. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Kami rindu untuk merenungkan sabda firman-Mu, Bapa, di dalam nama Yesus. Kami mau menjadi murid-murid Kristus yang senantiasa taat dalam melakukan kehendak-Mu dan melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Shalom, selamat beraktivitas dan jumpa lagi bersama dengan kami dalam Gracia Hope Compassion Channel. Biarlah kasih karunia, anugerah dan kasih karunia Bapa senantiasa melingkupi kita. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Kita bacakan, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka pergi berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada tuan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Tetapi jikalau kamu masuk dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu, tetapi ketahuilah ini kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Selanjutnya ayat ke-13 dan ayat 20 kita akan bacakan kemudian. Pada saat ini kita belajar tentang Yesus mengutus murid-muridnya pergi berdua-dua. Dikatakannya di dalam ayat yang kedua, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati, apakah kita tidak rindu untuk melayani Tuhan? Tuhan sedang mencari pekerja-pekerja. Tuhan sedang mencari penuai-penuai di akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sedang mencari orang-orang yang bersungguh hati, yang mau membajak bersama-sama dengan Tuhan dan tidak lagi menoleh ke belakang, berjalan bersama dengan Tuhan, melayani Tuhan. Ada amin? Kalau hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan dan engkau katakan, aku mau Tuhan, aku mau melayani engkau. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati, tidak sedikit tantangan yang memang akan dihadapi oleh pelayan-pelayan Tuhan. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan engkau. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Tuhan sedang mencari penuai-penuai di akhir zaman itu sebanyak-banyak mungkin. Itu sebabnya untuk menjadi penuai di akhir zaman, persiapkan dirimu supaya kamu dapat masuk ke dalam area pelayanan itu dengan mempersiapkan diri. Saudara, di sini kita belajar ketika kita mau melayani sebagai pekerja-pekerja, tantangan pertama yaitu pekerja itu sedikit. Kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Saudara bayangkan bahwa tuayan itu ada jutaan miliaran umat manusia di dunia ini. Sedangkan pekerja-pekerja itu sedikit. Tidakkah kita harus bekerja ekstra kuat, ekstra keras untuk melayani Tuhan? Kemarin saudara kami baru saja menyelesaikan fellowship gathering ya untuk jiwa-jiwa yang sudah kami layani di kegiatan KKR, dan di situ terjadi lawatan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati, ketika kita melayani Tuhan, setiap pelayanan itu kita percaya Tuhan memberkati. Amin. Tuhan memberkati. Tetapi untuk masuk ke sana ada harga yang harus dibayar. Saya katakan setiap kepada suami saya yang kami sama-sama melayani, pelayanan itu butuh bayar harga. Kita pengen melayani terus, tetapi kita butuh uang, butuh tenaga, butuh waktu, ya, butuh kesepakatan, butuh doa. Pelayanan itu ada harga yang harus dibayar.
Kemarin terjadi lawatan Tuhan. Anak-anak muda, anak-anak kecil, orang-orang tua dijamah oleh Tuhan, mereka mengalami lawatan, terjadi breakthrough kemarin, saudara. Kami sangat menikmati pelayanan. Tapi di dalam melayani itu, ada uang yang harus dikeluarkan. Ada effort yang harus dikeluarkan. Semua itu dikirim oleh Tuhan ya. Saya percaya semua itu disiapkan oleh Tuhan. Tapi saudara, kalau kita sebagai hamba Tuhan, kita tidak mau berupaya Tuhan pakai kita, maka pelayanan itu nggak akan jadi. Karena pelayan memang banyak, pekerja sedikit, dan ada upah bagi usahamu, tapi saudara dan saya ketika menjadi pelayan Tuhan, itu harus ada harga yang harus dibayar. Yesaya, Yehezkiel, Daniel, mereka diutus Tuhan. Ke tempat mana mereka diutus, itu bayar harga, saudara. Tapi puji Tuhan, puji syukur, pertolongan Tuhan seperti anugerah. Anugerahnya seperti perisai yang melindungi kita. Selalu ada pertolongan. Kita bikin KKR ini anggarannya sekitar 30 sampai 50 juta Tuhan siapkan. Dari cara apa? Hamba-hamba Tuhan yang bersinergi mencari kebutuhan itu dan Tuhan kirimkan. Jadi saudara, kalau ada iman, di situ ada mujizat. Ada iman, ada jawaban Tuhan. Ada tindakan, maka akan ada mujizat daripada Tuhan. Karena iman dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita belum kita lihat, Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Jadi menjadi pekerja di akhir zaman, saudara. Tantangan pertama, pekerja sedikit. Tapi kalau kita mau bayar harga, anugerahnya seperti perisai yang melindungi kita. Tantangan yang kedua, kita diutus seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Reaksi kita menentukan apakah kita domba atau kita serigala. Kita adalah anak domba, bukan serigala. Jangan kebalikan, saudara. Jangan saudara menjadi serigala di tengah-tengah domba. Saudara menjadi orang yang memangsa jiwa-jiwa. Tapi sesungguhnya jiwa-jiwa yang akan memangsa kita. Tapi kita hidup dalam anugerah. Kita diutus seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Karakter kita harus karakter anak domba. Bukan karakter kambing, bukan karakter serigala, tapi karakter anak domba. Karakter takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita diutus, kita di sana jadi berkat, menjadi pembawa troublemaker. Tantangan ketiga, jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki sebuah rumah, katakan lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika lo di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jangan berpindah-pindah rumah. Dan jika lo kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Saudara yang diberkati, tantangan yang berikutnya. Ya, tantangan yang ketiga. Tuhan mengutus engkau dan engkau hidup oleh iman. Amin. Tuhan mengutus engkau menjadi misionaris. Tuhan utus engkau mungkin hanya dengan pakaian di badan. Tuhan mengutus engkau tidak membawa pundi-pundi, tidak membawa bekal atau kasut. Tapi saudara percaya, di sana Tuhan menyediakan. Itu sebabnya namanya jumpa jire. Karena Tuhan menyediakan. Bapak, Ibu, Saudara, kau yang diberkati. Kalau kita melayani dengan kekuatan sendiri, dengan keuangan kita sendiri, kita nggak akan mampu. Tapi Tuhan katakan, action. No action, talk only, nggak ada gunanya, NATO. Tapi kalau saudara action, di sana engkau akan melihat, kau bahkan akan diberikan makan. Tinggallah dalam rumah itu, minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Saudara, ketika kita melayani Tuhan, kita akan diberi upah dari Dia yang menyediakannya. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Amin. Jangan khawatir saudara tidak dipelihara Tuhan. Jangan khawatir saudara tidak mendapat upah. Tuhan akan melihara engkau. Jika engkau masuk dalam satu kota, engkau akan diterima di situ. Makanlah apa yang dihadiahkan kepadamu. Tantangan yang berikutnya, dan sembuhkanlah orang yang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan raya dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tapi ketahuilah ini kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu pada hari itu Sodom akan lebih ringan daripada kota ini. Saudara, tantangan yang keempat adalah sekalipun engkau melakukan mujizat, sekalipun engkau datang ke sana untuk melayani dengan sungguh-sungguh, tidak semua orang akan menerima pelayanan saudara. Bisa jadi saudara menolak, tapi Tuhan katakan kebaskan jalan di mana mereka menerima firman. Karena inti dari pemberitaan Injil adalah percaya. Saudara, tantangan keempat bahwa
Sekalipun engkau ditolak, tetap melayani Tuhan. Tantangan yang kelima, tetap beritakan Injil apapun keadaannya. Itulah kita memperlengkapi diri sebagai pekerja-pekerja dan pemulung. Lukas 10 ayat 13 hingga ayat 20. Celakalah Rasin, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggungan. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ini aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kelajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak akan ada yang. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada di tempat. Kita ada 5 kendala yang kita perhatikan tadi kalau kita menjadi penuai di akhir zaman. Namun dari kendala-kendala itu kita dapat bermegah di dalam Tuhan. Di dalam Lukas 10 ayat 13 hingga yang ke-20, bahwa murid-murid Tuhan bersukacita dengan gembira, Tuhan, setan-setan takluk juga kepadamu. Saudara, dari sini kita melihat bahwa Tuhan memperlengkapi. Dikatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak akan ada yang membahayakan kamu. Kita dapat bermegah karena perlindungan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita dapat bermegah karena kita dapat menahan kekuatan musuh. Kita dapat bermegah bahwa tidak ada yang membahayakan kamu. Namun semuanya itu, jangan bangga kalau roh-roh itu takluk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu tercatat di surga. Saudara, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Jikalau engkau menjadi penuh di akhir zaman, jangan takut, jangan khawatir, sekalipun ada banyak tantangan, ditolak, dihina, dan saudara tidak mendapat makan, tetapi Tuhan akan memperlengkapi, bahkan memberi makan di mana Tuhan yang itu. Ingat, berbahagialah dan bersukacita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami rindu Tuhan pada pagi hari ini karena menjadi penuai-penuai di zaman pekerja memang banyak, tapi penuaian lebih banyak. Dan kami minta kepada Tuhan yang punya penuaian agar melengkapi kehidupan kami dan menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Mari saudara angkat tangan dan kita mau menjadi penuai di akhir zaman. Kita diperlengkapi dan berbahagialah kalau namamu tercatat di kitab kehidupan. Mari saudara kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa yang dititipkan di Genesis Prayer. Kami berdoa untuk saudari Karin, Bapak Ibu Nurhayati, juga Pak Rocky Cimbolon. Mereka dalam kerinduan untuk pemulihan bagi kehidupan mereka masing-masing. Ibu Lia Liana yang ada di Medan, keselamatan dari Tuhan terjadi. Ibu Gambala Tasya Sitepudu, Tuhan dari Surabaya, kembali agar mendapatkan pertemuan kembali dengan Pak Gembala, agar mereka dapat bersekutu kembali dalam satu pelayanan dalam kebersamaan. Kami juga berdoa untuk Pak Antoni, biarlah terjadi pemulihan keluarga dan masalah pekerjaan yang mendapatkan solusi daripada Tuhan. Kami berdoa untuk saudara Jerry Sembol, dia sedang sekolah Alkitab, biarlah terjadi pemulihan keluarga dan terjadi pemulihan dan pertobatan. Dia berbesar Roh Kudus dan dihilangkan dari sifat-sifat manusia lamanya, dia boleh bertumbuh dalam Tuhan. Dia boleh mengalami pertobatan. Kami berdoa untuk saudara Rafaela Janulli, Bapak Darwis, dan Bapak Rian Panjaitan, agar mereka dijauhkan dari bencana banjir dalam nama Yesus di rumah mereka. IPD LH Kabut, Pak Gembala, dan Liga Jemaat-Jemaat yang kami berdoa dalam nama Yesus. Pak Henry Simbol, dalam pengenalan akan Tuhan ada dalam kehidupannya. Ibu Reni Boyo, juga saudari Jeng, Satu Niwa, dan saudara Ria Usi, mengalami pemulihan. Saudari Ella yang sedang hamil, Tuhan aku memperlengkapi, memberkati, dan melindungi anak yang dalam kandungannya. Kami berdoa untuk Opung Heliana Siah ini. Pasca kanker, dia mengalami kemoterapi. Tuhan, kami berdoa agar pemulihan terjadi secara luar biasa dasar dan Tuhan bekerja dengan ajaib dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk Oma Este Marisa, Tuhan yang begitu, agar siap dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kami juga berdoa untuk Bapak Adrianus sampai 10, dipulihkan dari sakit jantung dan kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Nita Sianturi, Ibu Ratni, dan juga Bapak Stefan disembuhkan dari segala gejala-gejala sakit. Kami berdoa untuk Saudara Marit Simbolon, Tuhan, pulihkan dia dari kesehatan mental. Segala serangan-serangan iblis, intimidasi kami tolak dalam nama Yesus. Juga Saudari Dwi Chelsea Simbolon, Tuhan, dia mengalami pemulihan dalam sakit lambung. Kami berdoa dan kami berdoa dalam nama Yesus terjadi pemulihan kesehatan dalam hidupnya. Pak Lendra, Tuhan,
yang mengalami masalah pekerjaan, kebutuhan keuangannya, kesediaan Tuhan cukupkan dan pemulihan dari sakit. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Elsa dan Pak Atok yang ada di Palu. Mereka kiranya terus bertumbuh dalam Tuhan. Pak Atok boleh mengenal Tuhan secara pribadi dan dia mengalami mujizat kesembuhan. Hingga keluarga ini boleh pulih keadaan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Pak Iwan yang ada di Jakarta, kami berdoa terjadi kesembuhan total dari saraf fisik dalam nama Yesus. Opo Marit Simbolon, 98 tahun, boleh sehat-sehat kuat umur panjang dalam nama Yesus. Keluarga pengabdian Boru Siagian dan Sianipar Boru Siragi, Tuhan memberkati kesehatan kekuatan menjadi bagian mereka. Ibu Hesti Theophilus yang ada di Ambon, Tuhan terima kasih. Engkau telah menunjukkan progresivitas di dalam kesehatannya sehingga mentalnya semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Takut akan Tuhan ada pada dia sehingga umur panjang ada dalam hidupnya. Dalam nama Yesus, kami berdoa untuk Opung Ella yang ada di Balige yang menderita sakit asam lambung dan batuk empedu. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Mulyani Boru Simbolon dan Saudara Nael Panggabean yang mengalami sakit muntah-muntah. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberkati dan melingkupi Tuhan agar kesehatan kekuatan menjadi bagian mereka. Dalam nama Yesus, ini doa kami Bapa. Kami mohon berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus menyertai kehidupan kita menjadi pekerja-pekerja yang tangguh di akhir zaman, sehingga kita diperlengkapi dan kita nama kita tercatat di kitab kehidupan kita jadi lebih daripada pemenang. Kami sambut berkat Tuhan yang spesial. Kami melayani Tuhan, kami setia dengan Tuhan. Kami percaya kami semua diberkati dan di dalam nama Yesus semua yang percaya diurapi diberkati Tuhan setiap beraktivitas dalam kemuliaan Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Saudara, selamat beraktivitas. Shalom.